his choice. Walk in the darkness. Dance with the stars. Ini dia nih. Where do you think you're going? Kita ambil 40. Oke, di sini kita langsung harga mereka nih. Sini, ayo semuanya sini. Safe pick. Safe pick, guys. Kita yang lihat itu. Gila sih ini. Hero-nya ini gila banget, guys. Tuh, kalian lihat itu. Safe pick, mana safe pick lagi? Safe pick. Safe pick lagi, guys. Safe pick terus. Safe pick. Gila, kan? Gila, kan? Gak takut. Sini. Hello, what's up guys? Welcome back to my channel, Weli Darmawan. Jadi guys, kali ini kita akan memainkan game Mobile Legend lagi guys. Oke, kali ini kita ada di Advanced Server. Nah, jadi kan di video kemarin tuh aku ada kasih judul Selamat Tinggal Mia atau Goodbye Hero Mia. Nah, hari ini kita akan tes Hero Mia ini di Advanced Server guys. Karena kan aku bilang kemarin, ya kalau Mia itu akan di revamp oleh Moontoon. Nah, kali ini kita langsung tes dan kita akan memainkannya di klasik. Oke, langsung saja guys, kita ke dalam gamenya. Oke guys, kita sudah di dalam gamenya. Nah, di sini kalian lihat nih, aku bakalan kasih tahu ke kalian kalau hero-nya ini di revamp jadi lebih kuat guys. Jadi bisa dibilang lebih menggila hero ini. Oke, nah kalian lihat nih, di atas itu ada 5 diamond gitu guys. Nah, kalau misalnya ini kita sampai 5 guys. Tuh. Nah, nanti bakalan keluar tuh pasif attack-nya. Tuh. Kalian lihat sendiri guys, betapa menggilanya hero ini. Tuh. Kalian lihat sendiri guys. Nah, jadi kalian lihat ini, kalau skill 2 nya tuh dia jadi seperti itu guys. Jadi itu banyak berubah ya guys. Tapi yang paling ngerinya itu guys skill pasifnya. Kalau kalian lihat skill pasifnya itu dia bisa membuat orang itu, dia bisa membuat bayangan ganda untuk dirinya sendiri guys. Tuh. Kayak speed attack-nya itu betapa gila guys tuh. Oke, tuh kalian lihat guys. Tuh. I can handle that. Gila gak sih? Ini gila ini. Tuh. Where do you think you're going? Kita hancurin dulu turret-nya. Kalau kayaknya aku gak takut guys, karena dia itu gila sih pasif attack-nya ini. Aku yakin hero ini pasti bakalan diincar sama orang guys. Kalau dia sudah di revamp. Tuh, kalian sendiri guys. Gila gak? Tuh. Kalian lihat sendiri guys. Tuh. Gila gak? Tuh. Oke, sebentar ya. Kita ambil buff dulu guys. Nah, oke, sudah. Hanya ada Mia-nya ini. Tuh, kalian lihat guys. Tuh. Gila gak tuh. Yang paling ngerinya sih pasti attack-nya ini. Gila gak tuh. Kalian lihat itu.
misalnya sudah terkumpul jadi 5 di atasnya, kalian lihat bakal ada bayangan-bayangan di nianya. Itu yang menurut aku sih gilanya sih nianya ini. Oke. Tuh. Gila lu. Dia tuh. Gak takut aku sini. Ah. Tuh gila gak tuh. Oke, sebentar. Ini aku yakin nih, pasti hero ini bakalan banyak dipakai sama mereka-mereka guys. Karena ini, gila banget sih menurutku. Oke, sini ayo, sini. Udah nih, 5. Maniac. Sini. Oke. Save fake. Bisa kan? Save fake. Ya, gak jadi save fake guys. You destroyed a turret. Launch attack. Oke, sebentar. Aduh, mati pula. Okay, wait. Kita tunggu saja, guys. Nah, ini dia nih. Kita ambil bug dulu. Okay, di sini kita langsung hajar mereka nih. Sini, ayo semuanya sini semuanya. Sini. Save fake. Fake guys, kita lihat itu. Gila sih ini. Hero-nya ini gila banget guys. Tuh, kalian lihat itu. Save fake lagi guys. Gila gak tuh. Gak takut. Sini. Itu guys, kalian lihat guys. Tuh, gila gak? Bener-bener gila guys. Oke, save face kita keberapa kali tadi? Waduh. Tuh gila. 33 kill. Kita lihat 74% guys damage. Gila nih. Mia ini bakalan di-pick guys. Aku yakin 100% bakalan di-pick sama mereka-mereka nanti di rank, pasti bakalan di-pick nih. Wah, gila guys, asli mengerikan. Tapi guys, ini ya dia ada di event server. Kemungkinan besar ya, mungkin nggak tahu berapa lama lagi akan ada di server biasa. Ya semoga saja bakal cepat keluar guys, biar kita bisa pakai sama-sama. Oke. Yup. Jadi segitu saja guys videonya untuk kali ini. Kalian lihat betapa gilanya hero Mia ini guys. Oke guys, jadi jangan lupa seperti biasa kalian like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, see you the next video. Bye bye. Salam gamers.